Ini merupakan gerakan awal Danish Haziq. Satu hantaran lintang berjaya mengelirukan Kalam Umbah di situ. Sebelum di Paula cuba melakukan satu gerakan susulan. Dapat dah ditenangkan oleh Tamil Maran. Kesilapan Idris Ahmad sebenarnya tadi hampir membawa padah. Apabila jadi rampas oleh Syahmi Zamri. Tetapi satu hantaran cutback gagal diterjemahkan kepada bentuk jaringan oleh mana-mana pemain PJ City. Biarpun dengan ada empat pemain di situ. Sementara itu, Partiban juga turut melakukan banyak gerakan-gerakan menarik dari sebelah kiri. Siapakah penjuru yang membuahkan jaringan sebenarnya kepada Perak? Kita lihat ke mana Aguero. Hantaran ini bagaimanapun diberikan semula kepada Aguero. Sebelum bola sudah pun melintas masuk apabila selepas mengenai palang. Kita lihat Claren Bernalfi. Tewas Tamil Maran dan juga Prabakaran di situ. Sudah pasti Rafina Kurgani menyesali dengan Claren lemah tersebut. Aguero dapat melihat ruang yang cukup baik untuk memastikan Perak. Jadi pendahulu untuk perlawanan malam ini. Ini merupakan cubaan terakhir buat Perak. Kita lihat Nana Poku. Hampir-hampir sahaja memastikan namanya dalam diri penjaring malam ini. Berjaya melepasi dua kawalan pemain PJ City. Rafi dan juga Prabakaran. Tapi Tiang menyelamatkan PJ City sebentar tadi. Mungkinkah dia mampu memberikan impak yang lebih baik di separuh masa yang kedua. Jadi jangan ke mana-mana.